welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Kavita Dewi. Nah, di video kali ini aku bakal ngeracunin kalian semua lagi. Sesuai judul dan thumbnailnya ya guys, aku bakal ngeracunin kalian pastinya. Oke guys, aku bakal unboxing Shopee haul lagi. Aku habis beli sepatu. Nah ini dia paketnya, box segede ini kira-kira isinya berapa ya guys. Aku habis beli sepatu di Shopee ya guys. Untuk nama tokonya dia tuh GA059_CKT, atau nanti aku kasih linknya di description box, kalian bisa langsung cek aja ya guys. Nah untuk harganya sendiri dengan box segede ini seharga 118.000 ya guys. Oke guys, langsung saja kita unboxing Shopee haul ini, sepatu segede ini. Nah sebelum lanjut ke Shopee, bagi kalian yang baru banget nih mampir di channel aku, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen, dan jangan lupa juga nyalain dong notifikasinya supaya pas aku upload video baru kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke guys, langsung saja kita unboxing. Nah guys, jadi ini dia isi paket yang aku beli di unboxing tadi. Aku belinya di GA059_CKT ya guys. Nih kalian bisa lihat dong, cantik banget produknya. Aku gak nyangka sih dengan harga 118.000 dapat sepatu segini cantiknya. Dia tuh pengiriman dari Jakarta Barat ya guys. Nah bagi kalian di Jakarta Barat, di kota terdekat Jakarta Barat, gak usah panik karena dia tuh akan mendapatkan gratis ongkir ya guys. Paling enggak dikurangin 10.000 ongkirnya. Nah untuk tingginya sendiri dia tuh 5 cm ya guys. Tinggi dari sini ke sini itu 5 cm. Untuk detail produk depannya tuh seperti ini ya guys. Untuk tampak sampingnya dia seperti ini. Ini tuh lumayan berat guys. Dia tuh berbahan sintesis impor premium ya guys. Untuk size-nya kalian bisa pilih, di sana ada variasi size 36-40. Nah aku belinya tuh size 38 ya guys. Untuk tingginya sendiri dia tuh 5 cm. Untuk tampak sampingnya dia tuh secantik ini guys. Dan jahitannya juga rapi, tidak ada noda sama sekali guys. Dan talinya juga cantik banget. Ini detail yang belakang. Dan isinya tuh seperti ini guys. Telapaknya aja secantik ini, apalagi depannya gitu. Aku gak nyangka sih dengan harga 118.000 bisa mendapatkan sepatu secantik ini guys. Nah buat kalian yang penasaran dengan tokonya, langsung saja dicek ya guys, karena aku seneng banget, tidak nyesel belinya. Dan aku seneng banget review ke kalian dengan produk secantik ini. Dia berbahan sintesis impor premium guys. Aku pilih size 38, kalian bisa menjadi patokan buat beli nanti. Dan dia bawahnya tuh keras banget guys. Jadi gak gimana ya, keras tapi ada empuk-empuknya gitu, jadi gak sakit buat dipakai. Jadi ini tuh gimana ya guys, dengan harga segini tidak KW gitu loh, tidak ngetarani KW. Dia tampak sampingnya seperti ini ya guys. Dan untuk tampak depannya dia seperti ini, ada talinya yang kecil-kecil. Sampingnya seperti ini sama. Dan belakangnya dia seperti ini guys. Aku senang banget guys dengan harga segini 118.000 bisa mendapatkan sepatu secantik ini guys. Impor premium lagi. Kalian bisa langsung cek aja linknya ada di description box. Oke guys, langsung saja ya aku pakai apakah cocok di aku. BTW ini berat banget loh aku giniin sampai kemeng. Langsung saja ya guys aku pakai apakah cocok di aku.
guys, jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian semua para subscriber aku yang mau beli sneaker seperti aku ini. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung saja cek tokonya yang ada di description box ya linknya. Oke guys, aku mau ngasih tahu informasi ke kalian semua bahwa nah di sini aku pakai size 38, itu ngepas banget di kaki aku. Jadi buat kalian yang mau beli, pastikan ukuran kalian nambah 1 cm ya guys. Misal ukuran aku itu 38, jadi kalian harus beli ukuran 39 ya guys. Karena di sini aku belinya ukuran 38, itu ngepas banget, hampir gak bisa gerak kakiku. Oke guys, segini aja video unboxing Shopee haul aku, sepatu yang super duper premium, impor banget, murah, kualitasnya juga oke. Nah, menurut kalian gimana dong? Kasih nilai di komentar. Oke, jangan lupa langsung saja cek yang ada di description box, cek tokonya dong buat kalian yang mau order produknya. Oke guys, segini aja video dari aku, jangan lupa di subscribe channel ini, di like video ini, dan jangan lupa juga nyalain dong notifikasinya supaya pas aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke guys, jangan lupa follow Instagram aku @kavitadewi12. Kalian bisa follow dan ikutin keseharian aku di sana itu ngapain aja sih. Oke guys, segini aja video dari aku. See you in the next video. Bye bye.